Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di masalah sepeleku, dan ini adalah Samsung A20 atau Samsung E20. Oke, di video kali ini saya akan unboxing Samsung A20 ini. Langsung aja tampak depan Samsung dengan gambar Samsung yang udah full display, dua kamera dan fingerprint. Di balik sini ada tulisan Samsung dan segelnya, segel. Dan di sini Samsung Galaxy A20. Nah, di sini dikasih tahu 32 GB, dan di sini Super AMOLED Infinity V Display Dual Camera 4G LTE Octa-Core Processor. HD Plus AMOLED kamera utama 13 megapiksel plus megapiksel dual rear kamera, front 8 megapiksel front kamera, 32 GB memori, RAM 3GB. Ini Samsung. Dan ini telepon seluler color red, dibuat di Indonesia. Oke, langsung aja kita buka HP-nya. Plastiknya rapi ya bungkusnya. Dan ini segelnya belum terbuka ya. Ini juga ada segel. Ini penampakan depan Samsung. Oke, ada apa aja di sini? Ya. Ini ada buku panduan. Quick Start Guide. Sama buku panduan juga, sudah nggak ada apa-apa lagi, kosong. Terus ini HP-nya ya. Dan ini ada kabel, udah USB Type C. Dan ini ada stiker IMEI. Dan ini ada adapter adiptif gitu ya ceritanya. Adiptif fast charging. Nah, itu adiptif fast charging, dia udah 5 volt 2 ampere atau 15 watt.
keren ya, udah pas charging chargernya sering. Kemudian ini ada SIM injector. Oke, ini aja isi handphonenya. HP-nya harus di rente ya, karena ini handphone orang, jadi saya nggak berani. Download dan register sekarang. Nggak kelihatan ya, kalau nggak dibuka. Wah, nah, cantik ya. Wah, Super AMOLED guys. Telepon. Indonesia. Nah, inilah penampilan Samsung Galaxy A20. Memang beda ya. Lihat ini. Oke. Di samping kanan tombol ini. Kita lihat dulu. Dia pakai slot apa? Dia pakai 2 SIM dan 1 slot memori. Asik. Oke, gini aja dulu unboxing Samsung A20 nya. Semoga ya, ini harga 2 jutaan, rasa saya sangat recommended ya. Cantik lah dibilang kan, saya suka. Udah pas. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.